pagi ini saya berada di Masjid Makmuriah di Kampung Sungai Kayu Ara, Petaling Jaya, dan di sinilah berlangsungnya penyembelihan ibadah kurban untuk pagi ini di kawasan setempat. Dan saya bersama-sama dengan Tuan Nazir di sini, iaitu Ustaz Nazri, untuk berkongsi sedikit tentang apa situasi yang berlaku pada pagi ini di sini. Baik, Ustaz, selamat raya Aidiladha. Okey, baik. Ustaz, boleh ceritakan tentang sambutan ibadah kurban di kawasan ini pada tahun ini? Okey, terima kasih Saudara Fahrin. Sambutan Hari Raya Aidiladha ataupun Hari Raya Korban pada pagi ini sangat meriah, yang disambut pada 10 Zulhijjah di Masjid Al-Makmuriah, Kampung Sungai Kayu Ara, Damansara. Pada pagi ini kita lihat ramai anak-anak karyah yang telah ditugaskan mengikut bahagian masing-masing untuk kita menyempurnakan ibadah korban pada pagi ini. Baik, dari segi sambutannya pula pada tahun ini, Ustaz, saya kira bagaimana? Adakah mungkin lebih banyak lembu, kambing pada tahun ini berbanding tahun lepas? Pada tahun ini, sambutan lebih baik daripada tahun lepas. Hasil daripada tazkirah dan juga ceramah-ceramah yang memberi kesedaran kepada anak-anak karyah untuk menyertai korban. Jadi pada tahun ini, jumlah lembu yang akan dikorbankan ialah sebanyak 22 ekor. Berbanding dengan tahun lepas, sebanyak hanya 18 ekor. Dan kambing sebanyak 11 ekor berbanding tahun lepas hanya 7 ekor. Itulah korban kita pada tahun ini. Jadi cukup menarik juga kalau kita lihat daripada pagi tadi, sebenarnya bagaimana pengurusan dan sistematiknya proses ini berlangsung, kan? Jadi Ustaz boleh cerita kepada kita, kan? Tengok dengan baju yang berbeza, lokasi-lokasi tugasan yang berbeza. Okey, untuk kita memudahkan penyempurnaan korban kita pada pagi ini, kita telah mengambil keputusan untuk membahagikan tugas masing-masing dengan mengikut warna baju seperti Saudara Farin sebutkan tadi, di mana warna-warna baju ini akan menentukan petugas-petugas itu bertugas di bahagian mana. Jadi tidak adalah berlaku campur tangan daripada orang-orang yang tidak berkenaan yang bertugas pada pagi ini. Selalunya apabila berlangsungnya acara seperti ini, khususnya pada hari raya korban seperti ini, apakah cabaran sebenarnya di dalam menguruskan ini? Cabarannya ialah pertamanya, kalau lembu itu lebih banyak, maka tugasnya akan jadi lebih banyak dan lebih lamalah untuk kita selesaikan semua korban. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Nazri bersama-sama kita pada pagi ini. Dan kita terus saja kembali ke studio bersama saya dan juga Fatin.